kau tetap di nih. Mau ganti ini nih, filternya dari kemarin kan sudah dicuci dua kali, ini sekarang minyaknya ngangkat kemarin nih. Kalau udah terlewat kotor begini, jadi ini kita harus buka dulu nih. Ini udah kelewat kotor tuh, itu sampai berjembut-jembut begini itu. Ini kan sudah terlanjur kotor ya. Ini sih pakai merek apa aja enggak masalah, sama aja itu. Yang penting diganti aja. Jadi kali ini aku beli dua ini. Haha, ini sorry ya, bukan endorsan ini. Simpel gantinya juga tuh. Sama kan? Ketipisan. Lebih rendah dikit. Tapi bisa kali lebih rendah juga nih. Lebih rendah dikit apa kan? Ini kalau kamu mau pakai kotaknya. Ini lembek. Kotak lembek. Cuma ganti begitu doang, simpel ya. Jadi kalau misalnya terlalu mampet, kenapa bisa dibilang boros ya? Otomatis udara yang dihisap kurang, dia akan menghisap bahan bakar lebih. Gitu doang. Ketimpa nggak sih ya? Ketimpa nggak sih ya? Jauh kan, kurang tinggi. Ketimpa nggak sih? Ketimpa nggak? Ini memang kurang tinggi itu ya. Tapi tulisannya nggak apa-apa, kita ginikan aja, kita lebih kencengin aja sini ya, ini kurang tinggi sih. Cuman kalau misalnya terlalu udah. Coba kita ini coba ya. Kalau denim panas dia ada bekasnya. Kayaknya nimpa sih. Nimpa doang kayaknya. Pala. Dulu udah pernah aku pakai yang itu kok. Merek itu. Hah? Merek itu juga. Iya. Cuma agak pendekan dikit ya. Oh iya. Ini kadang-kadang saya juga oli sengaja ditumpahkan di sini, habis ganti oli tumpah siram saja gitu. Alot ya, alot ya. Ya bersih tuh. Sih kemana? Koncengin kan? Sini. Ya. Oke. Cicipin. Masih bentuk oli. Aman. Gitu doang. Memang beda nih, tingginya beda. Nanti kita cek lagi kok. Kenapa tingginya beda kemarin? Udah.